Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni korang dekat tempat kita lah, macam biasa Public Outdoor. Hari ni aku nak buat video sikit pasal apa lah. Okay, setiap bulan kat sini kita akan bagi award dekat pekerja yang cemerlang. I'm gonna cry because this show has been as long as my career. Yang buat kerja dengan bagus, yang jangan ngulur. So, hari ni kita akan pergi dekat staff tu and kita nak bagi surprise kat dia and kita ada contest untuk dia. And kita tengok reaction dia macam mana dia nak dapatkan hadiah tu eh. Alright, jom ikut aku. Okay, sekarang staff yang pertama tu kita tengah try pancing dia keluar dengan harapan dia tak dapat lah bau-bau kita punya rancangan ni. So, orangnya tak keluar lagi. Tak tahu dia keluar ikut belakang depan. Jom kita jalan-jalan tengok. Kita nak menanti. Bila tak tahu. Dia mari dia. Awak mari dia. And so, ada yang okey? Semalam tak ada? Ada dia, ada mak. Semalam punya masa tak ada, tak ada. Dia lambat buka ke? Tak, dia buka. Tunggu. Tanya kan, tak ada lampu. Mungkin dia buka lampu sebelah, masuk belah sini. Kuek. Okay, tak apa. Ada. Terus je. Tembak je, tembak je. Tembak. Terus. Apa tu? Cuba kau baca. Wah. Okay, dia ada challenge tau. Yang. Challenge. Tengok sini. Kena ada kamera, Okey. Ni sebab kita bagi award untuk kerja bulanan untuk bulan muda. Thank you. So kita ada challenge bang. Jangan blok dia. Challenge dia kita ada bagi abang hadiah. Hadiah dia lumayan lah bang. Tapi abang ada masa 30 saat je betul? Ya, 30 saat. 30 saat je untuk cari dekat tempat kerja abang ni. Belum start. Jangan tengok. Mana Acik boleh tengok. Tutup mata dia macam tu. Kira 30 saat eh. Kejap. Dia kena cari. Dia envelope. Envelope. Ha, kena cari. Tanya 30 saat je bang. Kalau tak dapat, kita tembak ikut belakang guna benda ni. Kejap. Kita set timer dulu. Timer cari apa? Hadiah lah. Envelope cari tempat you saja. Terkejut lah. Apa benda? Ya, ini hadiah kedua dia. Ya. Ingat senang-senang buat duit. The best responsibility employee dekat Public Auto World. So siapa orang dia? Kak Emilia. So lepas ni kita tengah try suruh Iqbal yang tadi tu pancing dia buat keluar sebab kita nak tembak dia. Okey, nampak gaya macam dah nak sampai. So kita cuba boleh lalu. So macam dah hampir nak. Ah, nampak kita dah kena lagi seorang. Okay, kita nak ucap tahniah sebab Emilia dia dah dapat jadi best responsibility staff untuk bulan Ogos. Tengok sana. Jangan tondang sana. Okay, aku challenge tau. Okay, dia ada challenge. Dia kena pergi tempat dia betul? Tak, sini je. Kat sini lah? Okay. Dia ada challenge dia? Betul. Okay. Sebab tak buat macam tu. Okay. Okay, sebenarnya kita ada hadiah tau. Hadiah maksudnya, selain daripada CJ ni, kan, you akan dapat hadiah tapi kena cari dalam masa 30 saat dekat kawasan ni je. Ada 30 saat je. Hadiah dia, kadang-kadang, tengok lah kadang-kadang itu ada orang dapat kunci rumah. Saya menang motor. Okay, mula agak. Satu. Dua. Tiga. Okay, dah masa dah habis sebenarnya. Tapi bolehlah cuba check kat dalam tu kalau ada. Okay, jaga-jaga. Tada! Yeah! Akhirnya tak menang motor. Dapat grand dia saja. Hadiah ketiga dia. Tunjuk sini. Ni semua dia punya. Sana. Walaupun Yoki yang buat, Emilia yang punya. Cantik.
Hadiah-hadiah kena cari. Congratulations, Muyan dapat. Tapi dia ada game. Dia ada game. Ah, dia kejap game dia. Sebab dia ada hadiah. Hadiah dia kena cari dalam masa 30 saat. Tapi dekat tempat you je. Tempat saya. Mana-mana area 30 saat eh? Ha? 30 saat tempat saya. Area sini ah. Tak tahu. Boleh ada 30 saat. Boleh check. Ah, tak tahu lah. Sudah 30 saat belum? Yoki kira. 30 saat. 30 saat. 1. Saya tak tahu. Okay. Tak boleh lah. Boleh. Kita cuba tengok. Ya ke kat dalam tu? Kok kat dalam tu cuma slip gaji. Payment slip. Biasa ngoyang bagi tu lah. Kita dapat tu balik. Tak boleh, kena buka 4-4 tu. Ayah, lagi satu. Betul lah, macam mana dia tahu? Betul lah. Sudah bocor ke ini tempat? Saya lupa lah saya nak bagi tahu macam ni. Ayuh. Tak apalah, kita ada hadiah yang kedua. Betul pun sudah. Tak, kita ada lagi satu hadiah yang you belum tahu punya. Hadiah ketiga, ni kena sapu sendiri. Tu je. Macam mana? Okay, thank you. Surprise ah. Dapat best award. Alright, okay. So hari ni kita dah dapat bagi semua award untuk bulan apa eh? Ogos sampai September. Ogos to September. So nanti next month kalau ada yang dapat lagi, kita tembak lagi dan siapa lagi sini. Yeah. Sampai jadi. Alright guys, itu kita dah bagi award dekat pekerja-pekerja dekat dalam office. Kita dah bagi award untuk apa? Best attendant lah. Best attendant dengan lagi satu responsible worker staff kan. So hari ni kita nak bagi dekat kita punya salesman. Salesman yang buat top sale dengan apa kita panggil? Kita panggil Iron Man lah. Iron Man. The Iron Man employee. Maksudnya dia ada super power lah yang boleh. Sekali je. Nak tengok lagi bulan depan. So lepas ni kita nak panggil siapa yang kita nak bagi lepas ni adalah Lee Chun Eng. Nak tahu siapa? Tunggu lepas ni. Jom. Oh, nampaknya Along macam dah boleh bau-bau sikit. Tapi kita cubalah yang terbaik supaya dia tak tahu menahu. Apa? Nak bagi hadiah lah Long. Yeah. Sebab ini apa award untuk The Iron Man employee. Cuba terbang macam Iron Man sikit. Macam mana employee Iron Man? Iron Man. Dia dapat ni sebab semua benda dia buat. Kadang dia sapu sampah, dia cuci kereta, angkat kereta. Tapi Long, nak dapat ni dia ada hadiah dia. Hadiah apa? Hadiah dia kena cari dekat dalam kereta ni dalam masa 30 saat sahaja. Bermula daripada sekarang ah. Hey, tu sana side. Kenapa? Ni dia punya seat tu. Dia punya seat macam jadi macam apa? Tak boleh nak. Dia macam tak boleh nak. Tak boleh apa? Tak boleh nak. Ha? Hadiah dulu. Hadiah. Si dia. Dapat ni.
dalam kerja 8 tahun dapatkan CJD. Ini top sale mah. Berapa banyak sale? Tapi kan ada lagi satu hadiah. Malah cheese lah. Bukan, lagi satu hadiah ni ada reward. Tapi kena cari dalam kereta ni dalam masa 13 saat. 13 saat? Wah, susah ni. Mari sekarang start. Jadi, pergi cari dalam 13 saat. Haa? Dua-dua pun you punya hadiah lah sebab dia buat top sale untuk bulan Ogos sampai September tau. Oi, congrats lah dekat Aken. So depan ni nak datang beli boleh cari Aken tu. Banyak-banyak dia jual. Kau-kau banyaknya. Thank you, thank you. So berjaya jugalah untuk Aken walaupun paling liat, paling susah, paling susah lah nak dapat dia. Ha, sampai benda tu pun tak nak meletup kan. Ada sakit apa aku tak tahu. Tapi ini kita dapat juga lagi dia punya reward sebagai top sale untuk bulan Ogos sampai September. So congrats dekat Aken. So conclude dia dekat sini. Kalau korang buat kerja bagus kat mana-mana pun, korang buat kerja bagus, korang buat kerja ikhlas, korang akan dapat balasan yang baik juga. Alright, okay. Assalamualaikum.